lagi dengan saya Tania Anggraini dalam program Heboh Banget Pasti Heboh. Aksi yang dilakukan oleh Serma Junaidi yang berduel hingga melumpuhkan begal mendapatkan perhatian dari KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Selesai aksinya viral, ia pun mendapatkan banyak perhatian masyarakat hingga segera bertemu dengan Jenderal Dudung. Kabar dipanggilnya Junaidi oleh pimpinan TNI Angkatan Darat itu juga membuatnya merasa bangga. Dilansir tribunjabar.id, Serma Junaidi merupakan prajurit TNI Angkatan Darat yang bertugas di Kodim 0617, Majalengka, Jawa Barat. Kini ia semakin disorot lantaran aksinya melawan begal di Kelurahan Simpurum, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka pada Kamis 10 Februari dini hari. Saat ditanyai mengenai alasannya melakukan aksi tersebut, Serma Junaidi menyebut itu merupakan salah satu tugasnya sebagai anggota TNI. Atas aksinya itu, ia pun segera bertemu dengan KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Junaidi mengungkapkan tak bisa semua prajurit bisa bertemu dengan KSAD. Menurut dia, pertemuan dengan KSAD akan berlangsung pada Jumat 18 Februari 2022. Ia akan didampingi langsung oleh Dandim 0617 Majalengka Letkol Infantri Andik Siswanto besok. Demikian informasi kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasin Post dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan YouTube Banjarmasin Post News Video. Bye-bye!